Hometown. Tahniah! Siaran langsung ini dibawakan khas kepada anda oleh Akademi YouTuber Malaysia. Sebuah inisiatif E-Didik Malaysia dan Kelab Guru Malaysia. Tumpukan perhatian anda, siaran langsung akan bermula sebentar lagi. Link sijil akan diberikan di hujung siaran ini. Pastikan diisi dalam tempoh yang ditetapkan. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hello. And good afternoon, everybody. Okay, good afternoon, teachers, parents, and all the wonderful pupils. Okay, welcome to Pusat Tuition Academy YouTuber. Bermula percuma, selamanya percuma. How are you doing today? Okay, I hope everyone is doing great. Okay, before we proceed, let's begin our session with Umul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. I'm sure everyone is eager to start sejarah, okay, class. Okay, wow. let me introduce myself. I'm Madam Suryani from English Panitia, and yes, I'm the moderator of the day. That's why today I will talk in English. Okay, yes. Together with us, we have Cikgu Farah as pemerhati. Okay, wow. Cikgu Farah, how are you? Hi, Cikgu Farah. Hi, Cikgu Farah. Hi, I'm fine. Thank you. Okay. And we have Madam Mima as CH to ensure the smoothness of our lesson. Okay, hi, now. Hi, don't get confused, kids. Today is not English, but sejarah. Okay. Okay, now let me introduce the teacher for today's lesson. We have Cikgu Jumrah, and we are now live on Cikgu Jumrah channel. Hello everyone. Okay, hello. Stand by ya. Okay, hari ini mix. Okay, English and BM. Because today is sejarah, alright? Okay, thank you, Cikgu, Madam. Please show your support by clicking the subscribe button below. Okay, don't forget to support. All right, the topic of today's lesson is saya dan keluarga. Okay, this class will be about 1 hour, so please be sure to follow the class until the end of the class. Don't go away. But before we proceed with the class, I will give you a pantun. Okay? Thank you. Ingin rasa memakan kari, kari cendawan, batang keladi. Girang rasa tidak terperi, bertemu tuan yang baik budi. Beta takut menjawabnya. Alright. Okay. Before I pass to Cikgu Jumrah, I have a few reminders to all of you. Okay. First, please be patient and pay your attention to our lesson and stop chatting and use the sections wisely. And secondly, regarding the certificate link, the link will be given at the end of our sessions. And without further ado,
Please welcome Cikgu Jumra. Okay, thank you madam. Wah gitu, betul Cikgu Lulu, my family and I. Okay, hi, today Cikgu. We will learn. Cikgu Lulu, hi. Today we will learn about my family and I, but in sejarah, not in English. Okay, baik. Jadi semua murid-murid, okay, dah keluar dah I punya bahasa Melayu, okay. Cikgu Jumra, masih pengantin baru. Oh, terima kasih. Yeah. Wah gitu. Macam tak tahu Cikgu Jumra kan. Penuh dengan ni kan. Surprise. Okey baik. Jadi hari ini murid-murid. Okey Cikgu harap kamu semua dah bersedia. Cikgu Madam Suryani akan sharekan kod kemudian. Tapi rasanya masih ada baru 36 mata memandang. So share-share lagi. Kongsikan lagi di link-link keluarga. Di link kelas kamu. Di link apa rukun tetangga dan sebagainya. Yes. Betul hampir mana. Let's share class Cikgu Jumra. Not Jumra. Let's share Cikgu Jumra class. Ah, okay. Betul kan balik? Oh, gitu. Apa Cikgu Sejarah betulkan bahasa Inggeris? Hai Cikgu Arifin. Cikgu Arifin, terima kasih datang. Hai Cikgu Arifin. Wah, okey baik. Jadi hari ini Cikgu akan berikan kita punya tajuk hari ini, betul. Share lagi. Terima kasih Cikgu Lulu. Kita punya tajuk hari ini saya dan keluarga unit 2. Kamu boleh buka dalam buku sejarah sebenarnya untuk tahun 4, tapi dalam untuk tahun 5, tahun 6, tahun tingkatan 1, tingkatan 2, 3 and so on, kamu boleh belajar sebab ini adalah basic. Okay, basic. Jadi untuk topik yang kita nak belajar hari ini iaitu unit 2, sebenarnya kamu boleh buka muka surat 16. Dalam buku teks muka surat 16. Okay. You can turn to page 16. Agita. Okay. Baik, jadi rasanya Cikgu Mima boleh kongsikan, tukarkan paparan. Saya akan, paparkan. Okay, baik. Jadi, ini dia hari ini kita nak belajar ini. Sekarang Cikgu jadi buta. Apa-apa kita punya pemerhati, kita punya sihat, kita punya moderator akan bantu Cikgu. Ya, yeah. Okay, baik. Jadi, tajuk kita. Terima kasih. Baik, sebelum itu, mari kita berkenalan. Mungkin ada yang baru bersama dengan Cikgu Jumra pada hari ini. Okey, mungkin ada yang tak mengenali Cikgu Jumra dulu. Macam biasa, kita mestilah berkenalan dulu. Tak kenal, maka tak cinta. Gitu. Okey, baik. Nama Cikgu, Cikgu Jumra. Yang di sebelah itu adalah username bagi Telegram Cikgu, iaitu Cikgu Jumra 13. Senang saja, semua huruf kecil dan nombor 13. Itu sahaja. Cikgu merupakan penolong kanan co-curriculum di SK Bukit Payung Pokok Senakedah. Okey. Cikgu memiliki diploma pendidikan dalam pendidikan jasmani dan kesihatan, ijazah pendidikan dalam matematik dan sains, master dalam pengurusan pendidikan. Okey, baik. Jadi, Cikgu teruskan lagi. Kamu dah berkenalan dengan Cikgu, bolehlah datang ke channel Cikgu. Kamu nampak tak? Kalau ada kamu nampak butang subscribe tu masih warna merah, tukarlah jadi warna kelabu. Sebab apa? Percuma je. Kalau kamu tekan subscribe itu, itu percuma je. Walaupun dalam bahasa Melayu, dia tulis itu langgan. Okay? Walaupun dia tulis langgan, kamu tak kena dikenakan bayaran pun. Malah kamu telah memberikan semangat kepada Cikgu Jumra untuk menghasilkan pelbagai lagi video-video yang menarik untuk kita semua, untuk kamu pelajari. Terima kasih. Baik, seterusnya. Ini adalah channel ketua panitia dalam akademi YouTuber, ketua panitia sejarah iaitu Cikgu Yohanisa. Kamu kena berkunjung juga ke channel beliau, okey? Cikgu Yohanisa, nampak tak? Macam cikgu sendiri dah subscribe, nampak? Cikgu subscribe dan butang loceng ni cikgu aktifkan. Kenapa cikgu nak aktifkan? Supaya apa je video yang Cikgu Yohanisa hasilkan ataupun dia upload dah dalam channel dia, cikgu menjadi orang pertama yang mengetahuinya. Dia mesti akan bagi tahu. Cikgu Yohanisa ada video baru. Cepat pergi. Macam tu. Jadi cikgu pun akan terjah ke channel Cikgu Yohanisa. Video tu bercakap ke?
Dia bercakap. Haa, dia bagi tahu cepat. Dia kata, gitu. Okay. Baik, begitu juga dengan channel Cikgu Farah. Ha, nampak tak butang loceng tu? Ha, lepas cikgu subscribe, lepas tu cikgu tekan lagi butang, pergi select all. Jadi apa je? Apa? Dia buat, cikgu Farah buat live ke? Cikgu Farah buat video ke? Apa dan sebagainya? Semua cikgu menjadi orang pertama mengetahuinya. Okay. Dan tidak lupa juga dengan rakan konti cikgu pada hari ini. You must pergi. Siapa yang tak pergi ke channel Cikgu Suryani dan Cikgu Madam Mima Azlina ni, tak nak kawan. Maju. Jangan kawan dia orang. Maju. Kawan. Tak nak kawan. Ha. Okay. Cikgu main-main je. Tapi kamu datanglah support kami. Okay. Kami semua dari Akademi YouTuber kan. Bermula percuma, selamanya percuma. Nampak? Kami bagi ilmu yang percuma. Jadi kamu terima dengan percuma. Satu je pembalasannya ataupun cara bagaimana you all appreciate. Okay. Just tekan butang subscribe. Itu saja. Senang kan? Alright. Thank you. So pergi datang ke channel Cikgu Suryani dan juga Madam Mima Azlina. Okay. Baik. Jadi ini dia. Ini merupakan barisan guru panitia sejarah di Akademi YouTuber. Tapi ini adalah gambar lama. Macam kelas Cikgu Farah, Cikgu Yohanisa semua bagi tahu dah semalam. Ini adalah gambar lama. Lepas ini akan ada gambar yang updated punya. Sebab apa? Gambar baru. Bilangan guru, bilangan guru dalam ahli panitia sejarah ini semakin meningkat. Sama juga macam kamu kan. Kat sekolah ada murid baru datang ke sekolah kamu kan. Begitu juga dengan guru. Baik, seterusnya. Ini minggu ini. Kelas memang disajikan, panitia sejarah menyajikan kelas setiap minggu, hampir setiap minggu, 4 kelas dan insya Allah akan bertambah lagi selepas ini. Macam semalam kita ada 2 kelas, iaitu kelas bersama dengan Cikgu Yohanisa dan juga Cikgu Farah. Jadi cikgu rasa kamu ada hafal dah tarikh-tarikh dan waktu-waktu untuk kelas kami ni kan. Dah lock tarikh tu. Dah lock dah, memang dah ingat dah, hari Sabtu je 2 petang dan 9:30 malam. Hari Ahad pun ada 2, pukul 12:30 hari dan juga 3:30 petang. Ha kan? Macam hari ini 12:30 tengah hari bersama dengan Cikgu Jumrah dan petang karang janji tau. Janji dengan cikgu datang dengan di kelas Cikgu Noh bersama Cikgu Noh pada pukul 3:30. Okey, thank you. Baik, cikgu, cikgu ni kalau ada komen apa-apa tolong maklum kat saya ya. Ha, saya kan hari ini bulu mata ni macam berat je. Ha, jadi macam tak nampak tau. Okey. Baik, jadi seperti yang cikgu beritahu awal tadi, kamu akan ada tebus ganjaran hebat. It easier, just only 3 step to get it, the prices. Okay, kamu cuma perlu ikat di kelas, kemudian kamu dapatkan kredit, tebuslah hadiah bila dah mencukupi. Sebab setiap hadiah tu dia ada hadiah apa ni, kredit nilai dia. Contohnya macam nampak tak kat bawah tu, macam ni. Jam tangan cikgu ni. Cikgu walaupun dah ditebus, okey, hadiah ni sebenarnya dah ditebus, tapi cikgu buka lagi. Jadi siapa yang berpeluang, jangan lepaskan peluang ini. Untuk satu jam itu dia punya ayus, kredit dia adalah 500. Cuba cek balik kredit kamu cukup tak 500. Kalau cukup, cukup tak? Bolehlah tebus jam tangan Cikgu Jumrah ini. Okey. Baik, cikgu teruskan, jangan lupa datang. Okay. Untuk Cikgu Jumrah, sebelum itu mungkin Madam Suryani boleh share the code, the first code. Yes. Yes. Ada bertanya-tanya semua. Yes. We have first digit or first code is A4. Wow. A4. Standby ya. Okay. Thank you, madam. Okay, teruskan. Thank you, madam. Should I continue? Yeah. Yes, okay. Of course. Sure. All right. Yes, of course. Okay. Wow. Okay. Oh my god. Ini sejarah. Okay, cikgu Jumrah. Ini sejarah. Sorry. Terkeluar English I. Okay. Okay, I teruskannya. Okay, saya teruskan. Baiklah, kita akan masuk tajuk unit 2 iaitu saya dan keluarga. Maaf lambat, tak apa Dania, boleh masuk je. Kita belum start lagi. Sila. Kita baru
kita baru introduce sahaja kan. Okay, baik. Now, baru kita start. Untuk tajuk unit 2 ini, kita ada beberapa objektif pembelajaran yang kamu dan cikgu harap di akhir pengajaran cikgu ini, kamu dapat capai. Okay? Yang pertama ialah 1.2.1, kamu boleh menyatakan biodata diri. What is biodata diri? Okay, nanti kita tunjuk lepas ini kan. What is? Okay. 1.2.2, kamu dapat menjelaskan pengertian keluarga asas dan keluarga kembangan. So, we have two types of family. Dua jenis keluarga, iaitu keluarga asas dan keluarga kembangan. So, kamu boleh jelaskan apakah pengertian dia. Seterusnya, okay. 1.2.3, membandingkan peranan anggota keluarga. So, setiap ahli keluarga kita ni sebenarnya dia ada peranan-peranan dia. So, mari kita bandingkan, bukan membandingkan macam maksud dia banding sini, bukan kata, oh aku lebih, aku kurang. Tak boleh macam tu. Membandingkan maknanya kita kena tahu siapa punya peranan, siapa punya peranan macam ni. Nanti cikgu akan tunjukkan ya. Baik, dan yang terakhir sekali, kamu di akhir pengajaran cikgu ini, kamu dapat menghuraikan perkembangan diri mengikut garis masa. Kalau dalam bahasa Inggeris kita panggil timeline. Masa. Gitu. Okay. Now, gelak-gelak ya. Baik. Dalam tajuk ini juga kita ada elemen kewarganegaraan. Yang ini cikgu kena titik beratkan sebab dalam sejarah ini, kenapa sebenarnya subjek sejarah ini diperkenalkan di sekolah rendah? Sebelum ini waktu zaman cikgu sekolah rendah tak ada subjek sejarah. Untuk pengetahuan kamu, tak ada. Cikgu tak belajar sejarah waktu cikgu sekolah rendah. Cikgu belajar sejarah semasa cikgu sekolah menengah. Tapi kenapa diwujudkan sejarah dalam sekolah rendah ni? Sebab apa? Sebab inilah elemen kewarganegaraan. Nak bagi kamu pupuk kamu punya rasa cinta kenegaraan kamu tu sangat, supaya sangat mendalam. Okey, baik. Jadi, apakah elemen dalam topik ini, elemen kewarganegaraan yang perlu dan kamu patut berikan ialah menunjukkan cara adab yang perlu diamalkan dalam keluarga. Adab ya, adab. Cikgu, mana-mana anak murid cikgu yang kamu kenal cikgu, yang mana yang kenal cikgu, yang ada yang dah sekarang dah jadi doktor, dah jadi peguam, semuanya mesti dah tahu dah cikgu. Cikgu adalah orang yang sangat-sangat mementingkan adab. Cikgu tak mau kamu pandai, sangat pandai, nombor satu dalam kelas, tapi adab kamu tak jaga. Contohnya bila kamu menulis di ruangan komen tu, kamu perlu ada adab sebagai seorang murid. Itu barulah cikgu sayang. Mwah sikit. Gitu. Okey, seterusnya elemen kewarganegaraan yang perlu dan kamu harus patuhi adalah kamu dapat menjelaskan kepentingan menghormati peranan setiap ahli keluarga. Nampak? Walaupun kamu kata, "Ya adik, mak, adik ni peranan dia sikit je. Kenapa macam ni?" Macam tu kan, kamu tak puas hati kan? Tapi kamu perlu menghormati peranan walaupun kamu nampak peranan dia sedikit. Okey, baik. Jadi itu adalah elemen kewarganegaraan. Gitu. Cikgu pun tersasul-sasul sudah. Citizenship. Okay. Cikgu Jumrah. Apa dia? Citizenship. Wow, citizenship. Citizen ke netizen ni? Gitu. Kelas Cikgu Jumrah hari ni kita belajar dua bahasa. Yes. DLP. Sejarah DLP. Sejarah dalam DLP. Okey, baik. Jadi hari ini kita teruskan kepada objektif yang pertama tadi, iaitu apa itu biodata diri. Okey, jadi biodata diri ini dia merujuk kepada maklumat diri kamu seperti nama, jantina, nama ibu bapa, tarikh dan tempat kelahiran. Kalau kamu perhatikan sebenarnya ini adalah maklumat-maklumat ini seperti nama tadi, jantina. You know what is jantina? Your gender. Gitu. Your gender. Okay. Jantina ni sama ada you all lelaki ataupun perempuan. Ada dua je ya. Okay. Jantina ada dua je. Jangan tak ada lebih ya. Ada dua sahaja, iaitu lelaki dan perempuan. Lebih daripada itu bukan jantina. Okay. Baik. Seterusnya, nama ibu bapa. Ibu bapa, what is ibu bapa? Parents. Okay. Dan tarikh serta tempat kelahiran. Kalau kamu perhatikan sebenarnya ini adalah maklumat yang ada dalam kamu punya sijil kelahiran, my kid,
My kid tu apa? Itu adalah kamu punya kad pengenalan. Tapi kalau orang dewasa dipanggil kad pengenalan. Tapi untuk yang kanak-kanak, punya warna. Warna apa? Merah jambu. Merah jambu. It's a pink color. I love it. Pink color. Okay, so my kid. Untuk kanak-kanak yang berumur 12 tahun ke bawah. Okay, dan juga kad pengenalan diri di sekolah. Mungkin dekat sekolah kamu, kamu ada kad khas. Kan kamu pakai itu kad khas. Itu maklumat tu ada dalam kad pengenalan kamu. Okay, jadi ingat, apa yang ada dalam kad ataupun dalam kad kelahiran ataupun my kid kamu tu hanya ini sahaja. Nama jantina, nama ibu bapa, tarikh dan tempat kelahiran. Sebab apa? Tiada soalan. Okay. Baik. Ni dia yang contoh kalau kamu lihat dalam buku teks kamu. Okay. Sijil kelahiran dan my kid boleh digunakan sebagai dokumen pengenalan diri untuk urusan rasmi. Nampak? Untuk urusan rasmi. Sebab itu sijil kelahiran kamu ni ataupun my kid kamu ni, kalau hilang, kamu perlu laporkan. Dia tak boleh hilang. Bahaya. Sebab itu semua ada maklumat dan pengenalan diri kamu. Dan sangat digunakan untuk urusan rasmi. So you have to be careful. Okay. Baik. Contohnya pendaftaran sekolah, urusan rasmi itu contoh macam kamu nak mendaftar sekolah, nak membuka akaun bank, okay? Macam kamu sekarang pun, mak ayah kamu akan bukakan bank, tabung haji misalnya dan sebagainya. Mereka memerlukan inilah, my kid kamu, sijil kelahiran, kalau tak kamu tak boleh sekolah. Okay, so hati-hati. Okay, baik. Dan pada diri kita ada berkenalan, ini dia. Kalau kamu perasan, perhatikan pada gambar ini, ada bapa, ada ibu, ada abang, ada kakak, ada saya, ada adik. Adik tu geram. Adik dia kepala botak je. Kepala botak lagi. Baru lahir. Lepas tu nampak saya warna hitam rambut dia, hak kakak dia warna biru, warna kuning. Campuran mix mak bapak dia orang lain. Okey. English ni, English family. Yes, Pan-Asian. Pan-Asian. Tiba-tiba kakak. Betul. So yang ini kita panggil keluarga asas. Keluarga asas ni kamu perhatikan, cuma ada ibu, bapa dan adik-beradik kamu. Okay. So itu kita panggil asas. Asas dalam bahasa Inggeris, basic. Betul tak? Basic madam family. Basic. Ataupun apa? Root. Nak panggil akar. Prime family. Dia ada kata-kata ni walaupun makna dia sama tapi dia ada apa dipanggil kata khas untuk bahasa Inggeris lah, terms dia tu. Tapi untuk dalam kita yang kamu perlu tahu, keluarga asas ini hanya ada ini sahaja, ada ibu dan bapa serta adik-beradik kamu. Itu adalah keluarga asas. Nampak ni macam cikgu bagi tahu tadi, keluarga asas ialah terdiri daripada ibu, bapa, abang, kaki lah pula, abang, kakak dan adik. Atau kalau kamu ada lah, ada lah. Ataupun cikgu, saya tak ada abang, saya tak ada kakak, saya anak tunggal. Macam mana tu? Ya, itu juga adalah keluarga asas. Sebab apa? Ada ibu, ada bapa dan kamu. Okay. Ada salah satu ni pun tak ada masalah. Cikgu, saya tak ada abang, saya ada kakak je pun boleh. Sebab tu cikgu nyatakan tadi, keluarga asas adalah terdiri daripada ibu, bapa dan adik-beradik sahaja. So ingat itu. Okay, baik. Seterusnya kita pergi kepada keluarga dah pula dah. Keluarga kembangan. Dia dah berkembang. Kembang-kembang. Bila kembang ini, dia cuma ada penambahan apa? Cuba perhatikan di bahagian atas ni. Kan? Di bahagian atas ni dah ada datuk, ada nenek. Sebelah bapak, ada datuk dan nenek. Sebelah ibu. Mungkin gelaran kamu kat sini, sebelah bapak, kamu tak panggil datuk. Kamu mungkin panggil Tok Wan. Nenek Tok Wan. Hak ni Tok. Contoh belah sini, belah ibu Tok kamu Daddy. Panggil Tok ni. Kamu panggil Tok Daddy, Tok Abah. Tok Nana, contoh pelbagai lagi lah. Jadi keluarga kembangan ni, datuk dan nenek kamu dah bertambah. Bukan dah bertambah maknanya kamu baru ada datuk nenek, bukan. Maksud cikgu sini, dia terdiri daripada ada datuk dan nenek. Maknanya keluarga asas kamu, ini adalah keluarga asas yang di bawah ni, bertambah pula dengan datuk dan nenek kedua-dua belah. Okay. Baik.
Seterusnya, setiap anggota keluarga dia mempunyai peranan masing-masing tau. So kamu jangan pernah berkata, Allah dia kata begini peranan ni, kenapa macam ni, dia lebih, kenapa saya ni, saya nak sulung sepatutnya saya begini. Please, jangan pernah kamu semua macam mana menidakkan ataupun argue, apa kata dalam bahasa Melayunya, please tolong cikgu. Bergaduh, menidakkan. Menidakkan ataupun mempertikaikan. Yes, betul. Mempertikaikan setiap peranan mak ayah tu. Kamu pergi pula, mak ni sepatutnya belikan saya ini, belikan saya itu. Amboi. Tak boleh cakap macam tak tu. Tak boleh. Berdosa tau. Okay, baik. Sebab apa? Hubungan dalam keluarga dia akan lebih erat jika setiap keluarga kamu tu kamu memainkan peranan kamu sendiri. Kamu jalankan kamu punya tanggungjawab dengan baik. Sebagai anak, apa peranan kamu? Macam tu. Sebagai ibu, bapa, dia orang tahu peranan dia orang. Jadi jangan pernah kata, mak kena macam ni, mak ni macam tu, kenapa mak tak macam ni? Jangan pertikaikan peranan mak ayah kamu. Dan jangan samakan peranan mak ayah kamu dengan mak ayah orang lain. Kan kamu kena tahu, tak sama. Setiap daripada kita di dunia ini, kita punya ni tak sama. Rezeki kita tak sama. Kita punya keupayaan tak sama. Semua orang tak sama. Kalau sama, senanglah hidup macam tu kan. Jadi jangan pernah pertikaikan apapun. Betul, kamu perlu menolong ibu bapa, menjaga nama baik keluarga, pandai betul-betul. Okey, bagus. Cikgu dapati ada dah yang mencari maklumat apakah peranan-peranan yang dipertanggungjawabkan oleh setiap ahli keluarga. Baik. Yang ini adalah sebahagian. Ini yang termaktub sebenarnya peranan ibu bapa ni. Ini hanyalah yang macam kita dalam buku. Tapi sebenarnya peranan ibu bapa kamu sebenarnya banyak. Banyak okay. Sangat tak boleh tulis. Bukan ni. Ini tertulis. Tertulis. Dan kamu sebenarnya tak terbalas pun. Okey, kamu tak boleh balas pun setiap peranan ibu bapa kamu ni. Dan tolong cikgu sebagai cikgu merayu kat kamu, tolong jangan pertikaikan peranan ibu bapa kamu ni ya. Ingat ni pesanan cikgu, sebab murid yang berjaya adalah murid yang sangat patuh kepada ibu bapanya. Walaupun dia rasa ibu bapa ni, mak ni salah macam ni. Cikgu dah bagi tahu macam ni, jangan cakap mak ayah salah. Walaupun dia betul-betul mak ayah tersilap bagi tahu maklumat. Betul tak? Selalu macam itulah cikgu banyak dengar. Cikgu macam ni. Betul. Kita kena sentiasa bersyukur. Bagus. Terima kasih Mukris. Okey cikgu. Betul. Jadi ini adalah peranan ibu bapa terhadap keluarga sebenarnya. Menyara keluarga, memberikan kasih sayang. Of course semua orang kena memberikan kasih sayang. Bukannya mak ayah, tapi kamu juga perlu membalas kasih sayang. Kemudian menjaga keselamatan, menyediakan segala keperluan asas. Keperluan asas tu apa? Contohnya makan, minum, beli baju, tempat perlindungan, baju dan sebagainya. Itu adalah keperluan asas. Cikgu, saya nak beli handbag baru. Itu adalah keperluan asas ke? Cikgu, saya nak beli gelang ataupun jam tangan baru. Boleh ke itu adalah keperluan asas? Itu bukan keperluan, itu adalah kehendak. Bila kamu ataupun mak ayah kamu ada di lebih, tapi kamu sendiri boleh kumpul duit untuk kamu dapatkan kamu punya kehendak itu. Kamu kena bijak. Sama macam dalam Akademi YouTuber ni. Akademi YouTuber telah memberi peluang kepada kamu. Kamu datang menonton ataupun masuk kelas cikgu-cikgu di Akademi YouTuber dan kamu dapat apa? Kamu dapat boleh hadiah. Bila kamu dapat tebus, tapi dengan syarat kamu kena rajin datang. Macam itulah juga. Okey, dalam memenuhi kehendak kamu. Jadi sebagai ibu bapa juga, mereka adalah menjadi contoh dan teladan yang baik. Okey, walaupun mungkin kadang-kadang mak ayah saya macam ni apa semua, jangan kata apa-apa tak baik. Itu mereka adalah ibu bapa kamu. Kalau mereka tak ada, kamu tak akan lahir di dunia ini. Jangan betul-betul pernah cakap macam tu dengan mak ayah. Berdosa. Cikgu nak jadi ustazah hari ni. Silap cikgu pakai baju ni ustazah hari ni. Ya.
Okay, baik. Kemudian cikgu teruskan. Memberikan, ini adalah peranan ibu bapa mana yang tak nak anak-anak dia pandai. Sebab itu mereka sanggup memberikan pendidikan yang sempurna. Mereka bekerja keras, siang dan malam. Cikgu selalu cakap macam tu. Mereka panas tengah hari. Kalau mak ayah kamu tu kerja di bank, tak apalah. Ini mak ayah kamu yang kerja ke sawah, menjual di tepi, di pasar tani dan sebagainya tu. Nelayan. Mereka sanggup berpanas, berhujan, mencari duit semata-mata untuk kamu. Biar anak-anak saya pandai. Cikgu sedih lah pula. Cikgu Jumrah. Cikgu Jumrah tu ada soalan tu. Kehendak dan keperluan lain maksudnya. Kalau macam situasi sekarang, main game tu kehendak. Buat kerja PDPR tu keperluan. Betul tak cikgu? Ya Rabbi, terima kasih Alia Nur Syuhada. Okey, betul sangat. Main game tu bukan tak salah. Bukannya kata tak boleh main langsung. Kan boleh. Tapi itulah sebabnya. Kena pergi datang ke channel Cikgu Jumrah. Dalam channel Cikgu Jumrah ada satu hari, satu tips murid cemerlang. Cikgu ada beritahu kat situ. Jadilah, susun jadual kamu. Okey, bukan salah. Tak salah kamu nak main game. Tapi tengok mana yang perlu dulu. Contohnya macam, siapkan kerja PDPR itu lebih utama berbanding kamu daripada main game. Kalau kerja dah siap dah, tak apalah nak main-main lah. Mak kamu tak marah. Mak kamu tak adanya. Ada orang perok kata adanya gila. Mari datang tu lempok kamu kepala. Hidupnya. Orang perok katalah orang perok. Hidup dia nak cekar kabur gitu. Ya, tak adanya nak empuk kepala. Ni tiba-tiba dia nak empuk macam tu. Kan? Jadi betul. Main game waktu free je. Ya, betul. Dia cakap ni Ramadhania. Betul. Terima kasih. Baik. Jadi alhamdulillah bersama dengan kita ada 53 orang dah share-share lagi sayang-sayang cikgu. Hari ini cikgu sejarah jadi bahasa Inggeris dan juga ustazah gitu. Okey, kita selit-selit gitu. Okey, baik. Ini dia. Ini adalah peranan kamu semua. Peranan anak-anak terhadap keluarga. Kena beri perhatian ni. Ini betul-betul kamu kena perhatikan betul-betul ya. Dengarkanlah. Gitu. Okey. Peranan kamu. Tapi ini adalah sebahagian. Ini yang cikgu nyatakan. Sebenarnya kamu boleh lagi tambah dengan mengikut kamu punya kesesuaian ataupun situasi kamu. Sebab setiap keluarga dia tak sama. Keadaan dia. Ada yang keluarga hidup macam ni. Ada keluarga yang macam ni. Jadi kamu jangan bandingkan. Okay? Ikut sesuai keadaan ataupun situasi keluarga kamu. Yang pertama adalah menjaga nama baik keluarga. Macam mana nak menjaga nama baik keluarga tu? Apa maksud menjaga nama baik keluarga tu? Maksud dia kamu perlu sebab itu nama kamu kat belakang tu, ada nama siapa tu kat situ? Nama bapa kamu kan? Jaga elok-elok nama bapa kamu itu. sebab apa? Itulah kamu kena jaga. Sebabnya kamu bawa nama bapa kamu sekali. Nanti contohlah kamu buat bully dekat sekolah, kan? Jadi guru besar ataupun guru disiplin akan panggil kamu dengan ayah kamu sekali. Nanti siapa yang malu? Ayah kamu yang malu kan. Sebab itulah kata di sini peranan kamu, kamu perlu jaga betul-betul nama baik keluarga. Jangan bagi sampai satu keluarga kamu, mak ayah kamu kena panggil ke sekolah sebab apa? Sebab kamu punya perlakuan yang tidak bagus. Okay? Dan of course kamu perlu membantu ahli keluarga. Nama belakang kita ada nama ayah kita. Betul Jasmine. Your surname ada kamu sentiasa bawa sampailah kamu dah di nafas yang terakhir. Lepas itu barulah dia guna nama mak kamu. Itu dalam Islam lah. Okey, baik. Seterusnya yang ustazah hari ini nanti kita sembang lagi. Okey. Lepas jadi ustazah dia penyanyi. Cepat lagi ya. Belajar pendidikan Islam pula lepas ni. Ditambah satu lagi. Kena masuk aula. Aula kena masuk aula ya. BI pendidikan Islam satu betul, lagi. Betul. Hai Cikgu Zila, Cikgu Zila juga bersama dengan kita. Terima kasih. Hai Cikgu Zila. Okey, baik. Jadi saya teruskan, saling menghormati. This is the most important thing. Bukan sahaja dalam keluarga, but seluruh alam, di seluruh alam, di mana-mana kamu perlu saling hormat, menghormati. Respect each other. Okay. Kalau kamu nak dapatkan kamu punya penghormatan, kamu kena menghormati orang lain. Kalau dalam bahasa Inggeris, madam,
If you wanna, if you want respect, you need to respect others lah. Yes, betul. What you give, you can get back. Yes, betul. Itu yang sangat penting. Kita kena hormat, menghormati. Bukan hormat macam ni, tabik spring tu. Oh cikgu, jumpa je orang, tabik spring. Jumpa tabik spring, tabik spring. Itu hormat dalam uniform, okay? Itu hormat dalam uniform, okay, baik. Dan kamu kena mendengar nasihat. Okay, sebab kamu kena bayangkan, mak ayah kamu tu dah berpengalaman, okay, dan keluarga kamu, adik-beradik kamu tu, mungkin kakak kamu tu dah berpengalaman. Cuba dengar nasihat. Okay, kalau walaupun kamu anggap masa tu, ya pulalah kakak ni, bagi nasihat macam orang tahu lah. Macam tu marah kan. Sebenarnya kamu dalam jiwa kamu tu, kamu sangat seronok dah suka. Sampai kamu lupa sesuatu yang yang nasihat mak ayah kamu tu ataupun kakak kamu tu betul sebenarnya. Tapi bila kamu dah seronok, dah lalai, nasihat yang baik tu sebenarnya kamu akan jadikan macam tak baik. Sibuklah kakak ni macam tu. Padahal cuba kamu fikir balik, betul lah. Bila ada orang nak menasihati kamu, kakak kamu nak nasihati kamu, kamu kena fikir balik lah. Fikir je. Betul tak? Macam ni lah. Kamu kena fikir. Ambil masa sejenak, walaupun kamu cuba, macam pada mulanya tu kamu tak nak terima. Kakak ni sibuk je. Tapi ambil masa dulu, ambil masa fikir, kakak aku ni cakap macam ni, kenapa eh? Abang aku cakap macam ni, kenapa eh? Tanya balik, kenapa eh? Oh, mungkin betul. Barulah kamu akan sedar. Sebab selalunya macam tu, kamu tak sedar. Padahal, apalah orang main game lah. Main game je pun. Handphone main PUBG je pun. Kakak ni sibuk je. Contoh, okay. Contoh, sebenarnya kamu, ayah kamu tu, jadi tolong dengar nasihat. Okay, baik. Dan yang ini yang sangat penting. Belajar bersungguh-sungguh. Okay? Sebab apa? Tak ada orang yang sebenarnya dalam dunia ini, tak ada orang yang pandai, tak ada orang yang malas cikgu nak sebut. Sebaliknya lah, lawan kepada pandai tu. Nanti kalau cikgu sebut sekarang, cikgu mencarut pula kan. Cikgu tak suka perkataan tu. Okay? Sebenarnya dalam dunia ni tak ada yang pandai, tak ada yang Okay? Yang ada cuma yang rajin dan juga malas. Kalau kamu rajin, insyaAllah, kalau kamu bersungguh-sungguh, kamu akan jadi sangat pandai. Jadi anak yang berguna. Jadi pelajar yang cemerlang. Itu dia. Dan kalau kamu malas je, tak ada semangat je, apa semua. Kamu dapatlah. Tak dapat. Banyak itu lah. Tak dapat dia nak tolong. Nasib baik cikgu Dan tak ada hari ni. Tak dapat dia nak tolongnya. Kan? Betul tu. Al-Fakri, terima kasih. Okey, baik. Itu adalah peranan terhadap keluarga. Jadi, kamu kena ingat dan kamu kena perlu pupukkan kebahagiaan dan kesejahteraan sesebuah keluarga ni. Dia bergantung kepada peranan setiap anggota keluarga ni. Peranan dia lah macam kamu. Kamu sebagai anak, kamu perlu sedar peranan kamu adalah belajar. Belajar. Mak ayah kamu ni tengah cari duit untuk kamu ni. Untuk apa? Simpanan kamu nanti nak masuk universiti. Simpanan kamu nanti mungkin kamu nak kahwin awal, kamu tak ada duit lagi. Nampak tu? Kahwin? Nak kahwin? Iya betul. Kahwin. Sebab apa? Suatu hari nanti kamu juga akan menjadi ibu dan bapa. Betul. Kamu akan menjadi ibu dan bapa. Kamu akan ada keluarga sendiri. Kamu tahulah nanti langit tu tinggi ke rendah. Gitu. Marah dah ni. Cikgu Jumrah, kita bagi second quote. Yes. Okay. Second code. Okay, it's time for the second code. Okay, second digit of the code. Okay, are you ready? The second digit of our code is 8. Okay. 8 ingat, Lapan. Second digit ya. Ruangan komen. Make sure you jot it jangan somewhere, not in the chat comment section. Okay, there are two more numbers. So be sure listen and focus on the class. Okay. Yes, absolutely. Okay, you can write that on my heart. Oh, gitu. Cia. Okay, baik. Jadi cikgu teruskan ya.
Yes, I'm ready. Oh, ramai ya. I'm ready, ready ya. Baguslah, dia orang fokus lah. Jadi, seperti yang cikgu maksudkan tadi, seperti yang cikgu jelaskan tadi, okay. Kamu apa? Nak menjadi orang yang berguna, ikutlah peranan kamu tu. Jangan sesekali kamu mempertikaikan setiap peranan ibu bapa kamu ataupun kamu melawan cakap mereka. Sebab suatu hari nanti kamu juga akan jadi mak ayah. Masa itulah kamu akan ambil pula tanggungjawab mak ayah kamu tadi tu. Jadi mari kita kaitkan. Wah, macam kita dah habis dah ni. Wah, awalnya. Tapi tak apa. Lepas ni kita ada game kan. Okey, jadi mari kita kaitkan pelajaran kita pada hari ini dengan kehidupan kita seharian. Cuba kamu bayangkan, apa kesannya jika murid tidak menghargai setiap ahli keluarga? Apa kesannya? Kamu pergi jumpa kawan kamu, kata kakak aku tu dia sibuk je apa semua. Aduh, dia suruh aku sembahyang apa semua. Dia nak sembahyang lah. Contoh. Kamu tidak menghargai sebenarnya tu. Kakak kamu dia sayang, sebab tu dia tegur. Dia tegur kamu. Kakak kamu atau abang kamu, dia tegur kamu. Ataupun mak ayah kamu, dia tegur kamu. Supaya pergi sembahyang ataupun pergilah membuat sesuatu membantu mak ayah. Tapi kamu anggap benda itu menyibuk ataupun kamu anggap sebaliknya. Kan? Jadi apa kesan dia? Kesan dia, kamu dah menjadi anak ataupun adik yang tidak bertanggungjawab. Okey? Sebab apa? Mak ayah kamu, kakak kamu ataupun abang kamu yang tegur tu sebenarnya dia sayang kat kamu. Okay? Sebab itu dia tegur. Kalau dia tak sayang, dia biar je. Lantak kau lah. Lantak kamu lah nak jadi apa pun. Jangan sampai mak ayah kamu pun cakap macam tu. Tak baik, okay? Baik. Jadi kamu kena sedar dan kamu perlu menghargai setiap peranan ataupun setiap anggota keluarga kamu tu. Nanti selalunya orang macam tu lah. Bila dah tak ada, bila dah kehilangan, barulah sedarkan. Tapi kita tak mau sampai macam tu. Bila dah kehilangan, baru kita nak insaf, kita baru kita nak sedar. Jangan tunggu sampai saat itu. Jadi it's not late to start over. Gitu cikgu dah cakap dah ni. It's not late to start over. Start over, bermula kembali. Kalau kamu dah sedar, oh mak, saya selama ini banyak saya punya salah, saya banyak saya tak menjalankan peranan saya sebagai anak. Tidak terlambat. Pergi, habis je kelas ini, pergi jumpa mak ayah, beri salam dia orang, mama, daddy, saya minta maaf sangat-sangat. Lepas ini saya janji saya nak jadi anak yang baik apa semua. Maafkan salah saya. Salah ya, kalau setiap hari kamu minta maaf, kalau setiap hari kamu memohon maaf, meminta restu apa semua, kamu tak salah, okay? Kamu buat je. Lagi bagus macam tu. Sebelum tidur, kamu minta maaf dan memaafkan orang. Hati kamu akan jadi tenang. Wah, gitu ustazah gitu. Okey, baik. Jom kita bermain blue card. Okey. Jadi sebelum kita nak main, sebelum cikgu sharekan kita punya link, okey, baik. Cikgu nak boleh tak cikgu Mima, Madam Mima untuk tukarkan paparan dulu? Sebab okay, saya nak tukar. Okey, saya tunggu, saya pun ni kita tukar paparan kita sebentar. Kita bagi cikgu jumlah rehat sebentar. Sebab dia bercakap ni. Lepas ni after this kita third code. Don't go away. Stay tuned. Don't go away. Okay, sebentar, mana perginya ya? Okay, baik. Okay, rasanya paparan link pun saya dah berikan dekat ni. Cikgu ni boleh lihat. Itu dia. Okay, dah boleh main dah kot. Belum lagi. Link sudah diberikan. Dalam private sayang. Okay, sekejap. Ada. Ataupun murid yang dah biasa main blue card ni, dia dah tahu dah. Tinggal masukkan sahaja dia punya apa code itu. Okay, 506 betul. Jadi bukan battle royal. Battle royal ni yang tinggal dua last
yang pemenang kot. Ah, ah, itu lama sikit. Yang lawan. Lama sikit. Yang lawan. Ini kamu main masak-masak gitu. Ha, sebab perangai kan? Best. Okay. Jadi kita lihat. Wah, ramai dah. Ramai dah. Yeay. Dah ramai masuk. Lagi. 9 players. 12 players already. Yes. Okay. Kita tunggu ada berapa pemain. Dan cikgu akan start. Okay. We have around. 20. How many minutes we have? Around 20 minutes. 31 players. Okay, so can I start now? 32. Let's start. Yes, sure. Okay, just start. Okay, so ready. Nah. Korang ada masa 4 minit sahaja untuk bermain ini. Hmm. Siapa yang bertahan dan siapa yang boleh mengumpul ni. Untuk ni, cikgu pun tak pernah main lagi ni. Kita apa? Kita kamu main, cikgu akan perhatikan. Okay, so cikgu akan tekan butang start. Alright, so good luck. Hari ni kita jamu makan. Ya, lapar ni. Wow, mereka sudah upgrade level. Kamu kena baca ya dia punya instruction tu. Soteswari. Okay, wow, Hannah Alisha. Permainan ini rasanya dia akan kumpul berapa banyak wang yang mereka boleh kumpul agaknya ya. Sebab main apa kafe-kafe kan? Gitu. Wah, Hana Alisha dah 74. Mirza dah 41. Wow. Saya teringinlah nak main ini juga. Nantilah kalau ada cikgu-cikgu ni nak buka, saya masuk join sekali. Sebab sekarang kita tak nampak kan? Main, baru kita tahu kafe ni orang kita tak buat tahu. Kan. Nanti kelas cikgu Mima nanti buatlah. Saya nak masuk juga. Of course. We support each other. Kan. We should get back. Yes. Ya gitu. Wow. Okay. Izzah tu ada 500. Banyak Zatul. Pasal Izzatul dia dapat ni. Alamak, dah ada orang potong sudah. Anis, ANS Soteswari. Tadi Izzah tu, dia punya tu banyak. Kena potong kali. Kena ambil kali, kan? Rasa macam dia, bila dia tak serve, orang tu. Tolak markah? Duit dia ditolak duit. Macam tu. Izzah dah dimana? Satu K dah. Dua K dah. Wow, hebat. Okay. Wow, si handsome boy kita. Darwish Athari. Darwish Athari di tempat ketiga sekarang ini 800 mengumpul sebanyak 857. Wow, kalau dapat duit dolar tu memang masyuklah. Boleh buat halau. Cikgu juga KT. Oh, itulah pasal. Saya dah pergi dulu. Okey, ada 1 minit lagi. 1 minit 10 saat semua ready. Okay, kita pun ada lagi lebih kurang 13 minit sahaja lagi. Kan? 13 minit. Ada studio time juga kan, Cikgu Jumrah? Yes, ada. Ada yang dapat tanya-tanya ini. Tu. Ada. Selepas ini kita akan naik konti. Ada 5 soalan je, jadi nanti bersedia. Selepas ini rasanya kita bolehlah berehat seketika ke ataupun kita sharekan kod. Nanti Cikgu Suryani, Madam Suryani sharekan kod kan? Bolehlah Cikgu Jumrah pergi minum air. Lepas pulak dah bercakap. Dia jadi lapar ayak tak tahu. Dah buka kafe pulak tu hari ni lah. Tu lapar. 20 second. Come on. 9, 8, 7, 6, 5.
Alamak. Empat, siapa yang akan menjuarai? Kefe. Dua, satu. Yeay. Nombor tiga, Naufal. Nombor dua, Mirza. Firzana, congratulations. Firzana, okay. For the rewards, let's give them code. The third code as a reward. Yeah. Okay. All right, boys and girls. I'm going to give out the third number of our code. That is number 8. Okay. Number 8 again. Okay. Again. Remember, we have one more numbers. Yeah, one more numbers. Okay. So stand by. Okay, stand by. Okay, Madam Mima, can you change the layout? Okay. Okay, kita break. Okay, Cikgu Jumrah nak rehat dulu ke macam mana? Okay. Boleh kita rehat dulu. Kita rehat sebentar. Dulu ya. Okay, kita rehat seketika. Berita baik untuk semua. Kini Akademi YouTuber memperkenalkan sistem mata ganjaran kredit Ayu untuk dikumpul. Jom ikuti kelas tuition live Ayu untuk mengumpul kredit Ayu dan berpeluang menebus hadiah-hadiah yang menarik. Hadiah bernilai lebih RM10,000 disediakan secara percuma untuk pelajar seluruh Malaysia. Apa tunggu lagi? Tebus ganjaran hebat ini sekarang. Layari www.academyyoutuber.com untuk maklumat lanjut. Well, we are back. Hi. Hi. Okay. Jadi kita teruskan ya. Yes, okay. Baik. Kalau cikgu perhatikan tadi, cikgu perhatikan dekat ruangan komen ni, ada yang kata, kenapa saya tadi dah 19K? Izzah tu cakap, saya pasti tiba-tiba tak naik. Okay, baik. Jadi cikgu perhatikan, untuk permainan yang blue card ni, walaupun dia cafe, cikgu perhatikan, dia nampak tadi ada tiba-tiba kamu punya ni kena curi. Bukan dia curi, mungkin mata kamu tu, mungkin sebab kamu serve ke apa ke dia, jadi mata kamu tu di... hilangkan, orang lain nak ambil. Tak ada curi-curi, mungkin banyak sangat beli stok. Betul. Naufal. Mungkin kamu ada beli barang ataupun hutang-hutang yang tu kamu kena jelaskan. Macam itulah. Sebab kena macam buka kedai. Macam buka kedai kan. Kena beli barang, nak kena bayar betul. Duit. Betul sangat-sangat. Jadi saya stok 5 je. Betul. Jadi betul, stok tu, barang-barang tu mungkin dia tolak keuntungan. Kamu kena faham ya. Cik mengajar pula keusahawanan kita ni. Tak apa, merentasi kurikulum. Okay. Mengajar keusahawanan. Jadi stok yang banyak, dia akan kira pula di akhir sekali nanti. Jadi jangan main beli je, jangan boros. Lepas ni kamu dah ingat dah kan. Okay, baik. Jadi sekarang kita dah pergi seterusnya, iaitu kita naik konti. Jom kita naik konti. Jadi buka kamera, tutup suara. Kalau kamu buka di channel YouTube, kamu buka tutup suara kamu. Betul. Jadi saya nak minta pertolongan Cikgu Farah dan juga Madam Mima untuk melihat murid-murid yang berada di bawah. Jadi boleh naik terus 2 atau 3 orang terus. Sebab kita soalan hanya ada 5 sahaja kalau sempatlah sebelum kita berpisah ini. Alright. Okay, jadi ada dah ke murid bersama dengan kita? Assalamualaikum. Waalaikumsalam cikgu. Waalaikumsalam. Hai. Okay, baik. Jadi dah bersedia dah dengan soalan Cikgu Jumrah? Dah sedia. Dah. Alhamdulillah. Terima kasih. Baik. Jadi soalan yang pertama. Okay. Kenapa lambat pula soalan dia? Okay. Berikut adalah kepentingan menghormati peranan ahli keluarga. Saya. Kecuali. Dapat dah? Dapat. Okay. Apa jawapan kamu? Okay. Jawapannya C. Dua-dua jawab C ke?
Yeah. Okay, dua-dua ada awaksi. Baik, betul. Kita lihat. Betul ke semua ni adalah kepentingan menghormati peranan ahli keluarga kecuali bila ada perkataan kecuali tu apa? Supaya dapat hadiah. Mereka menjawab supaya dapat hadiah daripada ibu bapa. Kita lihat. Betul. Tahniah. Wah, hebat. Pandainya. Terima kasih, cikgu. Pandainya. Sama-sama. Bye. Bye. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bye. Terima kasih banyak-banyak. Okey, baik. Kita seterusnya kita pergi soalan yang kedua. Assalamualaikum, cikgu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Siapa dengan cikgu tu? Maaflah cikgu tak nampak sekarang ni. Gitu. Okey, kita ada Zara dan Ardini. Wow. Hai Zara dan Ardini. Hai cikgu. Apa khabar? Hai. Okey, bersedia ya? Okay, soalannya, soalan cikgu selalu dia keluar lambat tapi tak mengapa. Menyediakan keperluan asas dalam keluarga adalah peranan siapa? Jiran, ibu bapa, bapa saudara ataupun Perdana Menteri? Gitu. Yang menyediakan keperluan asas ni siapa? B, ibu bapa. Bagaimana dengan Ardini? Ardini? Apa jawapan kamu Ardini? B, ibu bapa. Ibu bapa juga. Bukan Perdana Menteri ke yang kena beli keperluan asas ni untuk keluarga kamu? Bukan. Kita lihat siapakah. Okay. Ya betul. Ibu bapa. Tahniah. Terima kasih. Tahniah. Jumlah juga lagi. Bye. Thank you. Bye. Okay. Okay, now question number 3. Are you ready? Okay, kita ada Alicia, Alia dan Sateswari. Hi. 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 Okay, so Alia dengan Sateswari, are you ready? Okay. Now the question number 3 is, selalu keluar, tak apa. Apakah adab-adab yang perlu dipelihara dalam keluarga? Okay, pentingkan diri sendiri. Wah. Bertutur dengan kasar, keluar rumah tanpa kebenaran, bantu membantu. Apakah jawapan kamu? D, bantu membantu. Okay, both of you menjawab bantu membantu. Bukan bertutur dengan kasar ke? Bukan. Bukan, betul lah. Bukan kita kadang-kadang cakap macam tengok, mak, anak, macam tu ke? Bukan ya? Okey, baik. Kita lihat jawapannya. Wah, betul. Bantu-membantu. Congratulations. Of course, kamu kena bantu-membantu dalam keluarga. Betul. Terima kasih, Alia. Terima kasih, Setes. Bye. Okay, bye. Assalamualaikum, cikgu-cikgu di Kuti. Yes. Kita ada Nur Ikut, Naikul, Nur Patricia. Iklin. And Khairunisa. Kenal dah. Iklin dan juga Khairunisa. Okay, hi. So, ready with the next question. Okay. Apakah bentuk penghargaan yang boleh diberikan kepada anggota keluarga kita? Mengucap terima kasih selepas membantu. Wah, cepatnya. Okey, baik kita lihat. Bukankah kita sepatutnya sering bergaduh dengan adik-beradik? Bergaduh tu sweet. Tak boleh. Tak boleh. Okey, tak boleh. Bukan tak boleh. Boleh tapi jangan selalu. Kalau tak gaduh tak syok juga kan. Biasalah adik-beradik kan berebut-rebut. Ini mainan kita. Gitu. Tapi the way you appreciate, macam mana kamu menghargai, kamu macam mana kamu berikan kepada anggota keluarga kita? Ini antaranya adalah kita lihat jawapan dia. Ya, mengucap terima kasih selepas dibantu. Mak ayah kamu, kakak kamu, adik-beradik kamu bantu kamu. Kamu harus wajib berterima kasih. Terima kasih. Jumpa lagi Media Suriani dan Cikgu Jumrah. Jumpa lagi Cikgu Jumrah. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bye-bye. Okay. Assalamualaikum Cikgu.
Waalaikumsalam. So kita ada soalan yang terakhir. Mungkin ada yang baki ataupun ada murid-murid lagi tu, naikkan sajalah semua. Ha, sebab soalan terakhir dah ni. Ramai ni, ramai ni. Ramai, tak apa, ramai. Ramai lah, biar runtuh ni. Biar runtuh kita punya. Runtuh mentas kita. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam. Hello, hello. Selamat sejahtera. Okey, baik, tak apa. Ada lagi, naikkan je lagi biar runtuh. Alamak, bergegar-gegar dah ni. Nak runtuh dah. Ya, yeah, bergegar-gegar. Bergegar-gegar. Hati-hati cikgu Zumra, hati-hati. Okey. Alamak. Okey, baik. Jadi soalan yang kelima, ready? Peranan yang manakah mewakili tanggungjawab ibu bapa kepada anak-anak? Ibu bapa membeli barang keperluan untuk diri sendiri, belajar bersungguh-sungguh demi masa depan, atau bekerja untuk menyarai hidup keluarga? Ya. Okey. Okay, kita mula dari atas dululah. Siapa ni? Abang apa ni? Boleh bagi jawapan dulu. Mula dari atas sini. Jawapan. Saya. Okey, apa dia jawapan kamu? Jawapan. Si bekerja menyarang okay. Hidup keluarga. Okey, yang lain ada tak jawapan yang lain? Yang tak sama. Saya jawapan saya, jawapan saya si. Jawapan saya si. Yalah, maknanya semua si. Jawab si ke? Ada tak yang jawapan jawab saya lain? Untuk menyarang keluarga. Maknanya semua jawab si ya. Okey, so kita si. Lihat. Betul. Okey, kita tengok adakah jawapan mereka. Jadi rata-rata yang murid yang bersama dengan kita hari ini ni semua jawab bekerja untuk menyarai hidup keluarga. Okey, kita lihat adakah jawapan mereka tu betul. Ya, congratulations. Bekerja yeay. Untuk menyarai hidup keluarga. Peranan ibu bapa kepada anak-anak. Yeay. Congratulations. Terima kasih cikgu. Bye. Bye cikgu Jumra. Bye bye. Terima kasih. Okey, baik. Jadi rasanya kita dah habis dah soalan. Terima kasih untuk hari ini. Baik. Jadi bolehlah kita panggil kawan-kawan kita yang bawah tu. Boleh bersama hello. Dengan kita. Hello, salam. Okey. Jadi rasanya itu sahaja untuk saya hari ini, Madam Suryani. Thank you so much. Harap semuanya berpuas hati dan juga cikgu mohon maaf kalau ada daripada apa yang cikgu cakap tu mengguris perasaan kamu ataupun tak kena dengan apa yang cikgu sampaikan hari ini. Cikgu mohon maaf. Thank you so much. Okay. Okay. Alhamdulillah. We are done with today's session. Okay, we learned a lot from Cikgu Jumra about expanding family, okay, basic family and you. Yeah. Okay, yes. Congratulations to those who are able to follow our session from the beginning till the end. Okay, thank you to Cikgu Jumra for such an interesting lesson. Okay. Okay, for your information, Academy YouTuber Malaysia together with Club Guru Malaysia and Didik Malaysia are working hard to provide free tuition for pupils across Malaysia. So, don't waste this opportunity. Before we close our class, I have pantun for you. Wow. Okay. Bunga dedap di atas para, anak dusun pasang pelita. Kalau tersilap tutur bicara, jemari disusun, maaf dipinta. Okay. Wow. Don't forget, we have code, last code. Last code. What is the last code? Wow. Zero. It's a moon. It's a moon. I see the moon. Zero. Okay. Circle. Oh, zero. I thought it's moon. Okay. Before we close our class, let's have last final words from Cikgu Jumra, Cikgu Farah and Madam Mima Azina. Anything to say? Dipersilakan. Okay, baik. We start from Cikgu Farah. Cikgu Jumra,
pun okey. Okay, sini persilakan boleh, Cikgu okay. Jumrah. Jadi Cikgu Jumrah nak ucapkan terima kasih banyak-banyak. Okey, terima kasih banyak-banyak sebab bersama dengan Cikgu Jumrah dari awal sehinggalah sekarang. Tapi sebelum itu Cikgu nak kamu semua datanglah ke channel, Cikgu, kawan-kawan Cikgu yang bersama ini datang, jangan tak datang. Cikgu Farah, Madam Suryani, Madam Mima Azlina, tolong datang ke channel mereka dan tekan butang subscribe. Okey, itu cara kamu menghargai kami. Ha, kan tadi ingat tak pesanan cikgu? Menghargai. Okey, dan ingat peranan kamu sebagai pelajar. Okey, itu saja. Thank you, Madam. Dipersilakan Cikgu Farah. Okey, terima kasih dan tahniah kepada murid-murid yang mengikuti kelas Cikgu Jumrah pada hari ini. Dan dekat sini juga Cikgu Farah nak ucapkan tahniah dan terima kasih kepada murid-murid yang telah menjawab kuis sempena Bulan Kebangsaan di channel Cikgu Farah. Dan nak tahu siapa pemenangnya, nantikan pengumuman pemenang pada kelas Cikgu Farah minggu hadapan Sabtu 9:30 malam. Okey, terima kasih. Okay, teacher, Madam Mima, please welcome. Okay. Please welcome. Wow, kena cakap bahasa Inggeris kan, macam Melayu. Okay, terima kasih kepada Cikgu Jumrah. Terima kasih kepada Cikgu Jumrah yang membenarkan kami membantu di konti pada hari ini. It's such an honor. Saya yang patut cakap terima kasih banyak-banyak sebab orang sudi spending time with me today. Thank you so much. Sama-sama. Boleh jemput lagi, Okey, semua link pun Madam dah kongsikan dekat ruangan komen. Okey, termasuk dengan username Cikgu Jumrah pun ada tadi, ada rakan kamu yang dah kongsikan. So Madam naikkan. Okey, so jangan lupa apa yang Cikgu Jumrah pesan adalah sangat penting untuk kamu menghormati ibu bapa kamu. Dan kalau kamu bersekolah, siapa ibu bapa kamu di sekolah? So hormati juga cikgu-cikgu kamu kalau dah ada di sekolah. Okey, itu saja daripada Madam. Bye, thank you. Okey, nampaknya kita di akhir rancangan. So Madam Mima, Cikgu Farah and Cikgu Jumrah, anything? Okey, settle? Okey? Okey. Cikgu Mima, settle ya? Okey, saya tanya sebelum saya nak tutup sebab takut ada isu apa-apa ya. Okay. Okay, so don't forget. Okay, see you next time. Bye-bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jumpa lagi minggu hadapan lagi di hari dan waktu yang sama. Bye. Assalamualaikum. Wow, banyaknya hadiah menarik menanti anda. Wah, kini Akademi YouTuber mengambil inisiatif baru di mana memberikan hadiah-hadiah ini secara percuma. Ya, percuma kepada anda semua. Bagaimana caranya? Dengan mengikuti kelas tuition online percuma Akademi YouTuber sambil mengutip mata kredit, anda dapat menukarkannya dengan hadiah-hadiah yang menarik ini. Tunggu apa lagi? Segalanya percuma. Dan lepaskan peluang tau. Dah dapat banyak hadiah menarik, takkan nak lepaskan peluang. Layari www.academyyoutuber.com sekarang untuk maklumat lanjut. Dibawakan kepada anda oleh Akademi YouTuber.